Dek, bisa bantuin Bunda sekali lagi? Apa? Tolong belikan penyedap rasa biar bumbu opor ayamnya itu nendang di lidah. Husna capek, Bun. Nanti Ade bisa sekalian beli es krim buat buka puasa. Yang coklat. Apanya? Es krimnya. Dek, ini kok puasa-puasa ngomongin es krim? Tapi ayah beli satu dong. Biar tetap bahagia, ya kan ya? Tahu aja. Karina, nggak naik gober? Enggak. Kenapa? Saya kan lagi jalan. Kamu mau bareng nggak? Bareng kemana? Ya, kamu pulang. Tapi saya nggak ada uang buat order kamu. Kamu nggak usah order, kan aku yang ngajak bareng. Sekalian nanti aku juga mau mangkal. Tapi saya kan nggak mangkal. Nggak tahu, nanti kamu turun aja di rumah kamu, terus aku mangkal. Boleh. Udah. Kamu bisa ngantar kamu pulang lagi? Kayak dulu. Ya udah, kamu hati-hati ya. Iya. Ya udah, jalan dong. Kok diem aja? Aku mau nunggu kamu sampai kamu masuk rumah dulu. Kenapa? Biar aku puas aja, aku udah bener-bener ngantar kamu sampai rumah. Udah gak apa-apa, kamu duluan aja, Gi. Ngapain depan pintu sih, ngalangin aja. Ya udah, aku duluan ya. Kok lama, Dek? Maaf, Bun. Tadi dialangin Kanisa, ngobrol sama Kak Bobby. Kok bobo kakak? Bobby? Kanisa diantar sama Kak Bobby. Ustaz, kamu coba banget. Apa sih? Kok tadi ayah denger ada yang nyebut-nyebut nama Bobby? Tanya aja sama Kanisa yang dianterin sama Kak Bobby. Ustaz, kamu coba banget sih! Adik, mana penyedap rasanya? Enggak ada. Loh, kok enggak ada? Itu bungkusannya apa? Es krim. Waalaikumsalam. Tadi kok kamu gak bayar gobernya sih, Nak? Enggak, Bu. Kenapa? Tadi Karin diajakin bareng, terus katanya gak usah bayar. Oh. Karin masuk dulu ya, Bu. Iya, sayang. Assalamualaikum. Salam. Pak Haji, warungnya lagi diapain nih? Iya. Mumpung libur, Ben. Gue bersih-bersihin aja. Oh, kalau gitu saya numpang duduk di sini ya. Ah, lu pakai bilang lagi. Biasa lu main duduk aja lu. Ya kan itu kalau Pak Haji nggak ada di sini. Iya, sama sama lu. Ben. Tadi di jalan macet nggak? Lumayan lah, nggak macet-macet banget. Yun, tadi gue ketemu Bobby, dia lagi nganterin temennya. Siapa? Anissa, gue kan pernah nganterin dia pulang. Nggak taunya temen dekatnya Bobby. Temen dekat? Dek, bantuin Bunda yuk. Husna lagi baca, Bun. Bacakan nanti bisa disambung lagi. Sekarang bantuin Bunda dulu. Bantu apa? Bunda lagi masak. Masak opor ayam. Wah, terus aku harus bantu apa? Adik ngupas kentang aja. Mau kan? Mau deh.
Loh, kok pakai deh? Iya, mau, Bun. Bang, nanti kalau misalnya udah selesai dipotong-potong, dimasukin ke gelas plastik ya, Bang? Iya. Bisa kan? Bisa, Nob. Abang lihat Denok gemukan. Masa? Masa lagi puasa dibilang gemukan? Perasaan abang doang kali ya. Abang pengen Denok gemuk? Ya kagak juga, Nok. Kalau Denok hamil, Denok pasti bakalan gemuk, Bang. Kalau Denok hamil, ukuran bajunya apaan? Tergantung. Bisa L, bisa XL. Tergantung berapa nambah berat badannya. Berarti sekarang ukuran bajunya S? Enggak, M. Kenapa? Jadi M? Iya. Emang kenapa, Bang? Kagak apa-apa. Hmm. Berarti ntar kalau Dino hamil, baju yang sekarang udah kagak muat ya? Ya iyalah! Kalau nggak L, ya XL. Kalau misalnya M, ya udah nggak muat lagi, Bang. Dek, lagi ngapain? Ayah, kan ayah udah lihat aku lagi ngupas kentang. Iya, ayah juga tahu kamu lagi ngupas kentang. Tapi buat apa? Buat ayah. Buat ayah? Ayah kan lagi puasa. Aku mau bikin perkedel atau sambal balado buat buka puasanya ayah. Wih, enak. Emang kamu bisa? Ya masakin kan bunda. Kalau Nana, abis dia motong-motong, pasti pisaunya langsung dicuci. Abang juga bisa, Nok. Cuma nyuci pisau doang. Kalau Nana, abis itu pasti dia langsung nyapu karpet. Abang juga bisa, Nok. Bersihin karpet doang, mah. Gak usah, Bang. Kenapa? Abang bukan Nana.